alhamdulillah sekarang udah dimonetasi. Ternyata ini guys yang bikin kendalanya itu video yang tidak dimonet, gagal monetasi. Ternyata ini tipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aris Jambang. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan membahas tentang YouTube saat ini ya. Karena kemarin saya udah satu kali gagal dan alhamdulillah sekarang udah dimonetasi. Ternyata ini guys yang bikin kendalanya itu video yang tidak dimonet, gagal monetasi. Ternyata ini tipnya. Ternyata saya nguploadin video itu video dan ada video salah satu video orang dan video-video yang udah diputer di YouTube orang, ternyata itu tidak boleh ya guys. Dan juga saya tidak dimonet itu, terus dari cara ngeditnya juga, dan jangan dipotong-potong katanya. Cara ngeditnya jangan dipotong-potong karena persyaratan dari YouTube sekarang itu tahun 2021 itu benar-benar susah banget ya guys, ingin dimonet. Nah begini, kalau kalian ingin dimonetasi dan misalkan gagal satu kali ya, contoh misalkan kita udah monetasi ya sekarang, tapi gagal, tidak diterima dan tidak disetujui oleh kreator YouTube ya, nggak disetujui. Nah ternyata tidak disetujui sama YouTube itu karena kita ngupload video orang dan juga videonya itu ngeditnya itu harus mantap ya. Ternyata sekarang tahun 2021 itu benar-benar susah. Nah kalau misalkan kita gagal, jangan pernah mengeluh, terus mencoba, dan akhirnya saya sekarang dimonetasi ya. Nah apa sih cara-caranya dimonetasi, ingin lancar dimonetasi? Ternyata yang video-video ada video orang itu saya hapusin semua dan edit lagi semua, dan saya disemakan itu yang bercanda-bercanda di tempel-tempelan di YouTube itu kan, di video itu harus katanya tahun 2021 itu. Dan sekarang keluar lagi persyaratan dari YouTube ya, persyaratan dari YouTube ini. Nah sekarang saya akan buka persyaratan dari YouTube saat ini ya. Oke, lanjut ya. Ini persyaratan dari YouTube tahun 2021 ini benar-benar parah banget ya guys. Tapi mudah-mudahan kita semua lancar di monetnya dan lancar disetujui oleh kreator YouTube ya tahun 2021. Nah sekarang saya akan bacakan persyaratan dari YouTube ini. Anda katanya gini, Anda menerima email ini karena kami memperbarui persyaratan layanan YouTube. Persyaratan untuk memperjelas persyaratan kami dan memberikan transparansi kepada pengguna kami. Persyaratan ini juga telah diperbarui untuk pengguna di Amerika Serikat pada November tahun 2021. Persyaratan ini udah dari tahun 2020 ya, dari Amerika Serikat ya. Nah, perubahan ini tidak akan mengubah akses atau menggunakan layanan YouTube oleh Anda secara signifikan katanya. Ringkasan perbaruan ini, pembatasan pengenalan wajah. Nah, jadi sekarang itu harus benar-benar wajah kita ya. Jadi kalau misalkan kita nguploadin video orang bukan wajah kita, itu tidak disetujui dan tidak dimonetasi.
Nah, sekarang saya akan jelaskan. Ternyata sekarang itu harus apa? YouTube itu harus kenal dan lihat wajah kita yang ada di YouTube dan di YouTube kita ya. Nah, menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi, cenah, dan tidak boleh mengumpulkan informasi seperti hoax, apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin. Nah, misalkan kita ngambil informasi dari orang lain tanpa izin darinya, katanya, meskipun persyaratan ini sudah mencukup. Informasi terkait pengenalan wajah, nah, pengenalan wajah juga, pengenalan wajah persyaratan yang baru menyebutkannya secara eksplisit. Hak YouTube untuk monetasi. Nah, hak YouTube untuk monetasi, YouTube berhak memonetasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan jika iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube, pembayaran royalti dan pemotongan pemungutan pajak untuk kreator yang berhak menerima pendapatan pembayaran tersebut akan diperlakukan sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat, dan Google akan mengunut biaya apabila diwajibkan menuntut hukum. Pasti Anda membaca perubahan persyaratan ini. Nah, ini kadang-kadang kita malas ya baca. Perubah persyaratan ini dengan cermat. Persyaratan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Juni. Nah, kemarin udah berlaku 1 Juni ya. 1 Juni tahun 2021 bagi pengguna di luar Amerika Serikat dengan terus menggunakan YouTube setelah tanggal tersebut, berarti Anda menyetujui persyaratan baru. Ini harap diperhatikan bahwa jika mengizinkan anak Anda untuk menggunakan YouTube, maka Anda juga menyetujui persyaratan baru ini atas nama anak Anda. Nah, jadi kalau misalkan kita untuk membuat YouTube untuk anak-anak dan harus membuat nama anak kita, misalkan anak kita khusus untuk anak kita, atau kita nama kita khusus untuk nama kita. Tapi kalau misalkan untuk kreator untuk YouTube anak-anak, harus katanya membuat nama anak-anak juga, katanya gitu, membuat nama anak. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, kunjungi pusat bantuan. Nah, kami mengirim pengumuman layanan email wajib ini untuk memberitahukan perubahan penting pada persyaratan YouTube. Nah, itu guys. Makanya sekarang tahun 2021 ini persyaratan-persyaratannya itu harus mengenal wajah kita dan harus benar-benar yakin bahwa ini video original gitu, tidak boleh ngambil dari orang ya, karena udah tanggal 1 Juni udah disahkan dari Amerika Serikat dan segala pajaknya dan video-video kita dan ngeditnya secara benar-benar bagus ya. Nah, begitu ya teman-teman, kalau misalkan kita gagal satu kali, terus mencoba, jangan pernah menyerah. Terus mencoba, karena saya udah coba sekarang ini. Apa? Karena udah saya coba. Pertama saya udah gagal satu kali dan dua kali, ketiga kalinya alhamdulillah dimonet. Apa sih caranya? Karena saya hapus video yang tidak boleh diupload di video saya, di YouTube saya. Nah, sekarang alhamdulillah saya udah monetasi. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.